Oke, jumpa lagi bersama saya sales gitar dan teman saya Encing. Saya pemain mandolin. Oke. Sorry Encing. Oke, jumpa lagi bersama saya sales gitar dan teman saya bermain mandolin. Oke. Yayan Dai. Oke, kali ini saya akan bernyanyi sebuah lagu. Biasa dia yang bernyanyi, kali ini saya dengan tujuan untuk mengenalkan alat recording yang kita garap sendiri. Oke, saya bernyanyi dulu, nanti saya jelaskan. Si, ini senarnya nggak ada. Para koruptor emang ngawur, uang disihkan, lalu kabur. Di dapur rehai dasar engkau koruptor sembrul. Oke. Barusan saya bernyanyi dengan suara saya yang standar, tapi saya enggak bicara soal suara saya, yang saya bicarakan di sini adalah alat recording ini. Saya menggunakan gitar cowboy original dagangan saya seperti biasa, hanya dengan menggunakan mic biasa. Yang spesialnya adalah alat itu. Dan di tempat yang di luar ruangan ya. Nah, kita sekarang posisi di luar ruangan, tapi tetap bermodal listrik, colokan listrik. Kita di outdoor. Outdoor. Suara-suara, tapi tidak masuk. Suara saya aja kadang-kadang nggak masuk nih. Nah, jadi saya cerita singkat alat ini. Ini alat adalah garapan dari Grace Audio, alat recording. Berdasarkan pengalaman ke belakang, kita garap alat ini. Jadi tujuannya adalah bagi teman-teman yang di rumahnya nggak ada mixer, yang hobi cover lagu, tapi di rumah nggak ada mixer. Jadi cukup dengan satu alat ini sudah bisa meng-cover semuanya. Jadi udah bisa colok mic di sini. Mic juga sudah ada volumenya di alat itu. Terus ada efeknya, ada delay-nya. Tinggal diatur sedemikian rupa agar enak. Untuk gitar juga tinggal dicolok. Sudah ada volume gitar juga di sana. Jadi intinya alat ini, dengan satu alat ini sudah bisa meng-cover lagu. Alat ini juga lebih aman, dalam artian begitu kita bernyanyi nggak akan masuk suara-suara di luar. Seperti di belakang saya ada suara ayam, suara bebek, dia nggak masuk. Jadi yang masuk ke HP kita hanya mic ini sama suara gitar. Ini kalau kita pakai untuk seperti saya barusan bernyanyi. Ini juga bisa dipakai untuk karaoke. Jadi misalnya di rumah pengen karaoke, tinggal ngidupin MP3 dari HP atau dari laptop, tinggal dimasukin ke sini musiknya. Terus tinggal ngidupin mic, udah. Tinggal bla 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 bla, udah bisa bernyanyi. Setelah itu udah bisa langsung dimasukin ke Facebook atau kemanapun udah bisa dengan suara yang bagus. Oke. Ini juga bisa berguna bagi teman-teman yang usaha video shooting. Jadi untuk ngambil gambar yang bagus dengan audio yang bagus, udah bisa dipakai. Alat seperti ini udah bisa dipakai. Bahkan kita bakal produksi dua model. Kalau ini yang kita sebutin yang aktif, kelas aktifnya. Terus yang simpelnya yang kelas pasif. Nah, seperti itu nanti untuk selanjutnya akan kami jelaskan begitu udah kelar alat ini. Hari ini, tanggal hari ini, jam segini bisa dikatakan kita quality control atau kita tes alat ini. Ini udah termasuk quality control yang ketiga. Dan bisa dikatakan sudah layak untuk diperedarkan. Untuk teman-teman yang butuh alat ini tinggal sikat, kontak saya, sales gitar, tinggal sikat aja. Jadi di rumah udah bisa bikin cover, udah bisa jadi ngatubers, udah bisa. Nah ini biar teman saya yang bicara, pemain mandolin, ini mandolinnya nggak ada senar gitar. Oke, silakan tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sangat recommended sekali ya, buat gas-gas di sana. Ini alatnya sederhana, tapi dia multi record, digarap berdasarkan pengalaman yang buat ya. Pokoknya jangan lupa nanti kalau mau pesen langsung ke warung gitar. Oke, gas, jangan lupa like, comment, subscribe.
Yayan Bercir. Oh ya. Ngumpet di dapur.